banyak sekali. Aduh, untung tidak ada yang punyanya. Kira-kira yang punya ini siapa ya? Oh, mendingan aku habiskan aja sebelum aku nanti kepergok sama yang punya. Oh, wah, getahnya bagus ini untuk asam urat. Untuk kolesterol juga bagus. Seperti dikisahkan, sejak dulu kalau kancil itu suka menjalong timun. Makanya aku mau menyolong timun. Nah, karena kalau menyolong motor itu curanmor. Jangan ribut ya. Nanti takutnya ada harimau. Soalnya kalau ada harimau, anakku suka pingin ngejar harimau itu. Sudah, jangan ribut ya. Ya. Dong. Awas aku ketuan. Mau makan timun ini dulu, ya, saudara-saudara. Aduh, enak sekali. Waduh, kenyang tuh kelihatannya tuh. Aduh, enak kelihatan. Aduh, hei, kesana tuh. Aduh. Wah, kacau. Wah. Waduh, itu hewan si kancil. Astaga. Hei, kenapa balik lagi? Ah, kacau. Waduh, ini timun-timun saya sampai rusak begini. Wah, ini saya nanam udah 3 tahun. Waduh, rusak rugi ini saya nih. Wah, ini mah harus ditangkap tuh. Aduh. Aduh, kebetulan ada AA kesini. Kenapa? Kenapa? Suaranya kok begini, A? Iya. Oh ya, A, lihat kebun timun saya, A. Nggak usah bersedih. Kenapa nggak usah bersedih? Saya sedih, ini A, udah 3 bulan nanam timun ini. Sekarang mau panen, dimakan sama itu si kancil. Kamu harus ikhlas, cepot. Ya kalau satu mah ikhlas, A. Karena yang tadi kancil itu adalah A. Bukan. A mau lewat ini teh. Ya ini gimana A? Tahu gak caranya kalau ngambil kancil gimana A? Oh ngambil kancil mah gampang atuh. Gimana? Ke penjahit banyak itu. Apaan? Kancing itu mah. Aduh ini AA baru dari pasar jadi budeng ini. Nah gini aja, biasanya kancil itu takut sama bebegik sawah. Oh orang-orangan sawah? Iya, pasang itu aja. Oh udah. Gitu A? Iya. Aduh terima nuhun atuh A. Pokoknya pasang di situ bebegik sawah daripada pasang togel gak boleh kan. Iya betul. Haram itu betul, tidak betul, boleh betul, ya. Betul A. Ah ini teh mau ke masjid. Oh iya. Ya udah segitu dari A mah ya. Sok carilah pokoknya. Iya saya juga akan bikin bebegik sawah atuh A. Ah bikin aja. Kalau bisa mah biar si kancilnya takut. Bebegik sawahnya yang menyerupai kamu. Itu saya juga bebegik gitu. Oh gitu. Oh iya. Bercanda. Oh iya. Makasih ya. Ya mari. Hati ya. Wah. Kalau begitu bikin bebegik dulu nih. Ah. Orang-orangan Kang. Ah udah beres nih. Wah. Waduh. Wah hebatnya. Bagus Pak. Wah ini bebegik sawah nih. Wah bagus nih. Wah si Kanji pasti takut. Saya harus bersembunyi nih. Kalau dapat si kancil, saya sembelih dia. Ini kayaknya ada pawai Agustusan. Wah, aku takut kalau ada ini. Hah, aku lari saja. Hah, kok jadi ada kawat berduri? Waduh, aku tidak bisa berlari kalau begini.
Wah, kesini ada bubukik sawah. Kesini ada laser. Laser. Aku harus kemana? Waduh, kena deh. Wah. Nah, dapat kamu. Kena kamu, ah. Kamu ampun. Sekarang ya. Ampun, paman. Tidak ada ampun. Ampun, paman Gepetto. Ini bukan cerita Pinocchio. Ampun, kamu kancil, ha? Ampun. Gak ada ampun-ampun. Ini kebun timun saya rusak sama kamu abis. Iya. Sekarang kamu akan saya sembelih, dipotong. Oh, buat makan malam saya. Jangan. Ah, tidak. Jangan. Diam di situ. Jangan. Diam. Jangan. Saya akan bawa kurungan dulu. Jangan. Tidak. Jangan. Tidak. Tidak. Jangan. Wah, saya akan kurung kamu ya. Nah. Aduh, aduh. Kurung kamu sama saya. Salah, hei, salah, hei, salah. Kamu itu sudah dikurung. Weh, kancil, salah. Kancil, weh, hei, salah, hei, sini, weh. Salah, nih. Mundur, mundur. Mau lagi. Mau lagi. Pasrah, ya. Pasrah, ha. Kerasa sekarang kamu udah dikurung begini? Hah? Bagaimana rasanya Wah, dikurung? Aku jadi kayak burung. Iya, coba. Maafkan aku, Mang Toha. Oh, saya bukan Toha. Saya Tohir. Kru. Oh, udah manuk. Ya, ngambil pisau saya. Kamu sembelih ya nanti. Ah, sembelih kamu. Waduh. Jadi makan saya sama kamu. Setelah si kancil dikurung, karena kancil ini mempunyai otak yang sangat cerdik, tiba-tiba datanglah seekor kelinci yang menghampiri dia dan dia mempunyai akal bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kurung jeruji itu. Hei, buaya. Aku bukan buaya, aku kerbau. Hei, kamu kelinci kan? Iya, kok kamu tahu? Karena kau telah memplayboykan hati aku. Malah rayuan. Kamu mau kemana? Aku mau ke Blok M. Mau ngapain? Mau beli celana bekas. Oh, capek-capek ke Blok M. Mendingan kamu di sini aja. Kamu lapar nggak? Wah, kebetulan sekali. Aku sangat lapar sekali. Udah 40 malam, 40 hari, aku belum makan-makan. Waduh, siap banget. Kalau kamu mau makan banyak, kamu masuk ke dalam kurung ini. Karena sama yang punya kebon, nanti akan dikasih makan. Ah, begitu? Iya, tapi kamu harus bisa membukakan dulu sangkar ini. Ah, oke dong kalau begitu. Nanti dulu ya. Ayo, kamu keluar. Ya, kamu masuk. Dengan cerdiknya si kancil mengelabui dan juga membohongi si kelinci. Akhirnya kancil pun bisa raib hilang dari kebun Pak Mamat. Ayo dong, mana makanannya? Kenapa jadi biawak? Eh, jadi kelinci. Eh, kenapa jadi kelinci? Aku tidak tahu. Katanya aku kalau masuk kurung ini, aku akan dikasih makan yang sama yang punya kebon. Sama siapa tadi? Si kancil. Oh, berarti kamu sudah tertipu sama si kancil. Waduh. Hei, kancil. Suatu saat aku akan menangkap kamu, hei kancil. Awas. Aku dendam terhadap kamu, kancil. Pengen tahu cerita selanjutnya? Bagaimana saya menangkap kancil? Saksikan terus, bukan sekedar wayang.